Assalamualaikum, tachahau, wanakum. Saudara, angka kematian saudara Islam kita di Gaza sudah meningkat. Hampir 4,000 orang dan lebih 15,000 orang yang tercedera. Ramai saudara kita yang terputus bekalan makanan dan ada yang sudah mula meminum air kotor kerana tiada bekalan air bersih. Kezaliman ini, saudara, berterusan kerana tindakan rejim Zionis Israel ini dihalalkan oleh kuasa-kuasa besar dunia di belakang mereka. Dan tiada siapa yang hiraukan sama ada hospital dibom atau rumah ibadat dibom. Tetapi kita seluruh rakyat Malaysia tidak kira kaum dan agama mengkritik keras dan mengecam perbuatan apartheid dan genocide yang dilakukan oleh rejim Zionis atas dasar hak asasi manusia sejagat. Saya menyeru sahabat semua untuk berkongsi video saya ini agar mendapat liputan yang sangat luas. Pada 25 hari bulan Oktober 2023, hari Rabu jam 9 malam akan menjadi detik sejarah baru bagi kita semua. Saya bersama rakan-rakan NGO dan NGI akan turun ke kedutaan Amerika Syarikat untuk melakukan protes. Saudara kita di Palestin bergelap saat kita diterangi lampu. Tetapi tanda solidariti kita akan buat protes pada waktu malam. Di mana kita akan mula berhimpun di Masjid Tabung Haji dan kemudiannya berarak ke kedutaan Amerika Syarikat. Kita akan laungkan Allahu Akbar sekuat mungkin untuk memberi peringatan kepada mereka bahawa Allah Maha Besar dan tiada kuasa yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menghukum setiap perbuatan dan kekejaman mereka. Saya menyeru dan merayu kepada rakan-rakan semua. Mari kita bersama tunjukkan kemarahan dan kekecewaan kita rakyat Malaysia. Saya harap kita semua dapat berhimpun di sana besok. Jumpa di sana kelak, saudara. Lebih baik kita berada di hadapan kedutaan Amerika Syarikat daripada kita menjadi pemimpin yang hipokrit yang menggunakan isu Palestin tetapi berhimpun di dataran dan stadium semata-mata. Wallahu a'lam.